Kebalik lagi. Situ dak dituk banget ya. Kita melihatnya aja kayak jantung mau copot. Ceritanya coba. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back my YouTube channel, Dry Stuice. Previeruskia, ya is Indonesia spasiba. Oke guys, so kali ini aku masih comeback dengan video reaction Russian again ya. Dan so kali ini yang bakal aku reaction adalah kita ngeliatin war perang terus guys. Dan kali ini kita akan lihat bagaimana aksi ya seorang pilot ya jet tempur. Nah yang kali ini bakal aku reaction adalah aksi ya seorang pilot jet tempur ya jenis MiG-29 full chrome guys, Edge of Space Aerobatics First Greek in Russian Stratosphere guys. Ini jet tempur yang bermesin kembar guys. Pilot yang akan mengendarai MiG-29 ini bernama Gregory Alexatos guys. Nah seperti apa ya aksi beliau ini, wow keren dan cool banget cuy ya, yang pun dan gimana ya aksinya ya, apakah seperti penampilan dan wajahnya yang begitu mempesona. Seperti judulnya guys, jadi dia akan melakukan aerobatics ya guys. Jadi nanti dia akan menuju lapisan kedua atmosfer ya bernama stratosphere, di mana ini tuh memiliki suhu yang begitu dingin banget guys ya. Itu bisa -5 sampai -3 gitulah. -3 sampai -5 gitu guys. Oke, so seperti apa sih aksinya? Kalian penasaran apalagi aku, kita langsung aja yuk lihat videonya seperti apa. Let's get started. Okay guys, nih. Oh, Rusia. Okay. Identik dengan ikon beruang ya. Sokol Air Base. Air Base Sokol. Ini MiG-29 full chrome tuh, dua pilot guys di dalam pesawat tersebut. Nah ini tadi ada kayak semacam ada perjanjian dulu ya guys ya. Oke, okay. Di sini ini, okay guys, aku nggak tahu kalau yang beliau yang ini guys ya, mungkin atau pemilik pesawatnya or something guys. Oke, okay, ini diajarin dulu ya. Oke, okay, bagaimana menggunakan life jacketnya, helmetsnya ya, and apa oksigennya. Tuh, oh dikasih tahu. Oke okay, guys ya. Kayaknya gampang banget ya. Tapi kalau udah mengendarai gimana tuh ya guys? Tuh, ya bikin circle ya. And then, oh ini udah siap-siap guys. Oke okay guys, ke tempat lokasi guys. Oke okay. Ini naik bus dulu ya. And then inilah guys penampilan dari pesawat MiG-29. Oke okay. Ya yeah. Begitu safety banget. Kalau kayak gini guys, kayaknya lebih serem mengendarai ini ya, jet tempur daripada pesawat guys. Gimana menurut kalian guys? Tapi kalau kita nggak tamat sama aja ya kan, sama-sama berbahaya guys ya. Tuh. Oke, agak serem juga ya guys. Begitu safety banget. Oke. Tuh udah mulai nutup ya guys. Oke okay. Ini turbinnya.
Udah mulai nih guys ya. Udah mulai. Oke. Ya sudah siap lepas landas. Oke, dia udah siap. Wah, masih dedak-dedak banget ya. Kita ngeliatnya aja kayak jantung mau copot guys. Siap lagi dia yang mengendarain itu. Aduh, oke guys. Oke. Wow, guys. Ya ampun. Oke. Udah mulai mengudara guys. Oke. Oh, ini selalu ya dia ngasih kabar bagaimana kabarnya. Oke, dia merasa udah perfect. Udah merasa baik banget guys. Okay, smoothly we are heading toward no clouds, just sun and space. Jadi benar-benar cuacanya juga cukup bagus guys ya. I'm very happy. Okay guys. Ya udah di atas awan gitu. And then apakah dia udah masuk? Oke. Okay. Sunny flight. Ini mereka udah mulai nih guys ya. Melakukan speed ya. Jadi udah mulai apa kayak. Apa. Udah mau melakukan aerobatics. Tuh guys, increase speed. Jadi udah mulai. Oke, okay, super sunny flight. Kekuatan yang super cepat guys. Oke. Oh, ini udah menuju ke ini apa stratosfer guys ya. My god. Oke. Okay. Climb altitude guys. Guys ya, dedekan juga ya, luar biasa banget. Tuh, dia udah kelihatan guys bagaimana aksinya ya, udah melakukan aerobatik. Bayang tuh gimana aksinya si beliau guys. Wow. Tuh, ini high jet turn. Wow guys, miring banget. Tuh, ya. Jadi kepala di bawah guys ya. Oke, moncongnya ke bawah. Oh ya ampun guys. Ya. Masih nanya how are you? Oke. Okay. Prepare for love. Let's do it. Oh, mari kita coba. Are you ready for love? Wow guys. Oke. Ya ampun, say. Wow. Speed nol, guys. Zero. Di speed kecepatan zero. Oke. Okay. And then, apa yang akan terjadi, guys, ya? Look, roll. Ya ampun, ya.
Roll ke kiri, roll ke kanan. Ya ampun guys ya. Aduh. Kamu punya kendali. Guys, ya ampun guys. Aduh. Gue ngeliatinnya keren banget deh guys. Banget kali. Gimana ceritanya coba? Oh ini udah, ini guys sudah comeback dia. Oh, oke. Okay. Oh, kayak ini apakah suatu aksi guys ya? Agak ini juga apa olang-aling gitu guys ya? Kemiringan lagi ya. Ya ampun, tuh emang agak ini sih olang-aling gitu guys ya. Mungkin karena cuacanya lagi ini juga mungkin ada apa kayak badai sedikit kali guys ya. Oke. Oh, luar biasa. Ya, salut banget ya buat beliaunya ini. Gila, keren banget guys jet tempurnya ya. Tuh guys, jadi ada dua pilot ya. Nih. Wah, pasti gemeter banget ya kakinya guys ya. Oke, nggak nyangka ini bakalan berhasil ya. And then, okay guys, kita lihat kakinya apa gemeter. Oh enggak guys ya, masih tetap cool ya. Wow, luar biasa, keren banget ya buat Mr. Gregory. Dia ngejelasin ya segala macam. Aduh. Luar biasa mereka menceritakan. Tapi sepertinya Gregory pun menceritakan begitu fun, enjoy. Kayaknya tanpa beban, berarti dia di sana tuh udah apa kayak udah ini makanan gue gitu. Jadi it's okay, gak ada masalah gitu guys ya buat dia. Ya pun keren banget sih. Luar biasa sih Gregory. Oke, ini mereka udah selesai guys ya. Udah kembali ke base. And then... Oke, ini benar-benar pencapaian yang luar biasa guys ya buat Gregory, apalagi dia pertama kali mengendarain Miji 29. Pastinya dia punya rasa kebanggaan tersendiri lah ya di apa di hatinya gitu, dan pastinya wah luar biasa banget dong guys. Dan ya apa ya, so incredible. Wow, cool banget cuy. Dia dikasih sertifikat guys, sertifikat. Wow, sertifikat dari sang ininya ya. Dari apa? Dari penerbangan Rusianya guys ya. First grade in Russian stratosphere. Jadi first grade. Jadi si ini tuh yang pertama kali melakukan first grade di stratosphere Rusian. Wow, so cool. Tuh dia dikasih penghargaan gitu. Wah, luar biasa banget guys ya. Udah bisa mengendarain, dapat sertifikat ya guys. Pasti itu sesuatu banget ya. Oke guys. So guys, gimana menurut kalian ya guys? Tapi ngelihatin tadi banyak banget ya life safety-nya. Kayaknya sangat berbahaya banget ya kalau mengendarain si apa
jet tempur ini, tapi sama aja sih guys, sama-sama berbahaya juga ya pesawat maupun jet tempur. Ya apapun itu, karena mereka emang udah ahlinya di bidang tersebut ya guys. So gimana menurut kalian guys, kalau kalian suka juga aksi dari Gregory Alexatos ini, silahkan like and share. Oke guys, terima kasih dulu, sampai jumpa lagi, bye.